Hey ho, Pop Gangs! Salah satu negara yang paling dikenal oleh orang-orang Indonesia adalah Arab Saudi. Soalnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, jelas dong, Arab Saudi menjadi perhatian tiap tahunnya terkait ritual ibadah haji yang berpusat di negara tersebut. Arab Saudi yang saat ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah negara terbesar di Asia Timur, sekaligus penghasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Venezuela. Negara yang dipenuhi jejak keislaman hingga semboyan resminya dua kalimat syahadat menjadi lambang negara. Bagaimana model pemerintahan yang berbentuk kerajaan dan menerapkan hukum Islam ini? Lalu bagaimana pergaulan Arab Saudi di percaturan global? Mari kita berjalan-jalan sejenak ke kerajaan Arab Saudi. Jauh sebelum kita mengenal negara ini dengan tampakannya sekarang, Arab Saudi adalah bagian dari pemukiman gurun semenanjung Arab yang dihuni sejak lama oleh manusia pemburu pengumpul yang berasal dari 15.000 hingga 20.000 tahun lalu. Manusia-manusia sisa dari zaman es besar yang perlahan mengembangkan peradaban dimulai dari memunculkan sistem pertanian kuno dan pembuatan tembikar. Semakin berkembang, bahasa Arab muncul. Semenanjung Arab berada di era perdagangan, dan Islam pun lahir, lalu berkembang pesat. Menguasai banyak wilayah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dari bidang kedokteran, filsafat, seni dan sastra, astronomi, hingga biologi. Beberapa di antaranya menjadi dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Peradaban Muslim kala itu berada di zaman keemasan, karena menjadi pusat pembelajaran dan kemajuan sains. Hingga abad ke-17, kekaisaran Islam berkembang pesat, lalu secara bertahap pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama dan pembaharu Islam, bekerja sama dengan penguasa Diriyah, Muhammad bin Saud, untuk mengembalikan Islam kepada komunitas Muslim. Muncullah negara Saudi pertama, sekaligus tersemainya bibit gerakan Wahabi, yakni sebutan untuk para pengikut Abdul Wahhab. Kekuasaan mereka semakin luas mencakup seluruh dataran tinggi yang disebut Najd, Makkah, hingga Madinah, dan sebagian besar semenanjung Arab. Kekaisaran Ottoman resah dengan popularitasnya dan menyerang mereka. Al Saud lalu memindahkan ibu kota ke Riyadh dengan mendirikan negara Saudi kedua. Tapi, Ottoman tetap menyerang, bekerja sama dengan dinasti Al-Rashid dan kemudian menjadi penguasa di wilayah tersebut. Al Saud muda, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berupaya untuk merebut kembali Riyadh dengan sokongan Inggris tahun 1902 dan dukungan kaum Wahabi, Saud berhasil merebut kembali kekuasaannya. Ia lalu mendirikan garnisun, mengembangkan dan memperluas kekuasaannya. Tahun 1932, negara modern Arab Saudi didirikan, berbentuk monarki absolut dengan syariat Islam sebagai landasan hukumnya. Saud pun menjadi raja pertama Arab Saudi. Saat ini, kerajaan Arab Saudi dikendalikan oleh dinasti Saud, salah satu keluarga terkaya di dunia, yang disebut-sebut memiliki kekayaan hingga 20 ribu triliun rupiah lebih, dengan jumlah anggota kerajaan yang bejibun, 4.000 pangeran. Yang salah satunya, pada tahun 1975, Pangeran Faisal bin Musaid bin Abdul Aziz yang berumur 27 tahun kala itu dihukum penggal karena membunuh Raja Faisal, pamannya. Saat ini Pangeran Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota dengan peran yang besar melebihi sang raja yang sudah memasuki usia uzur dan hanya mampu menjalankan fungsi pemerintahan Saudi saja. Beberapa aturan juga dibuat dan selalu menuai kontroversi. Salah satunya adalah pelarangan menggunakan nama Elaine dan Maya karena Elaine ini berhubungan dengan nama anggota kerajaan lain dan Maya yang berarti menyembah, memujah, dan budak. Rokok dan alkohol tentu saja terlarang. Ada penerapan hukum pancung dan penggal kepala yang dilakukan oleh Algojo. Algojo dipilih berdasarkan beberapa persyaratan. Namun, karena gaji Algojo terbilang rendah, sudah makin jarang yang mau jadi Algojo. Dan beredar kabar, hukuman pancung ini diganti dengan hukuman tembak. Sebagai wilayah dengan sejarah perdagangan yang kental, Arab Saudi justru melarang laki-laki untuk menjual pakaian dalam perempuan. Dan film Harry Potter serta bukunya dilarang masuk karena dianggap mempromosikan sihir dan ahli nujum. Sihir sangat tidak boleh dibicarakan, kecuali tafsir berdasarkan ilmu astronomi. Bahkan pemerintah telah membentuk unit aksi anti-sihir loh. Beberapa larangan untuk perempuan juga sempat jadi bahan diskusi, seperti larangan keluar rumah tanpa izin atau didampingi suami atau mahramnya. Larangan menerima tamu jika tak ada mahram,
serta larangan bekerja dan berkendara yang sekarang sudah dicabut. Jika perempuan melanggar aturan, maka butuh 6 saksi pria untuk menggugat. Sebagai negara Islam, warga non-Muslim tidak bisa menjadi warga negara Arab Saudi. Untuk warganya, tentu saja terlarang untuk pindah agama. Kontrol kelahiran pun ilegal di Arab Saudi. Riyadh yang di masa pra-Islam bernama Hajar, kini menjadi kota terbesar di Arab Saudi. Ibu kota dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi. Selain Riyadh, ada 12 provinsi atau manatik yang masuk dalam wilayah kekuasaan Arab Saudi kini. Dinasti Saud makin gaul di kancah internasional dengan memanfaatkan kekayaan sumber alamnya, yakni minyak. Perkebunan kurma dan gandum serta pertanian yang sudah ada sejak dulu, kini dikembangkan menjadi pertanian terpadu. Namun yang jadi tantangan adalah suplai air dan sanitasi di wilayah kering ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah desalinasi air laut dari Teluk Persia, yang menyuplai 50% air minum, 40% dari air tanah, 10% sisanya dari air permukaan yang kebanyakan dari pegunungan barat daya. Suplai air bersih ini semuanya diberikan gratis loh kepada warga. Anehnya, sebagai negara gurun, Arab Saudi ternyata impor pasir dari Australia. Itu karena pasir gurun ternyata nggak cocok untuk membuat produk kaca atau bahan konstruksi di Arab. Dan ternyata juga, unta banyak yang diimpor dari negara kanguru itu loh. Sektor pariwisata pun turut menunjang perekonomian negara ini. Dipusatkan di Madinah dengan wisata budaya Islam sebagai ciri khasnya. Jejak sejarah keislaman di Madinah sangat kental. Bisa dilihat dari banyaknya situs dan wilayah yang merekam jejak tersebut. Seperti Komplek Makam Baqi, tempat Nabi Muhammad disemayamkan. Yang pernah melalui fase pembongkaran atas dasar aturan tidak boleh meninggikan bangunan, termasuk makam. Tapi saat ini, Arab Saudi malah lagi gencar-gencarnya membangun gedung-gedung pencakar langit. Jabal Uhud, Bukit Tandus Saksi Perang Uhud, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Masjid Qiblatain yang dulunya tempat sholat muslim menghadap Al-Aqsa sebelum turun wahyu kiblat mengarah ke Ka'bah. Dan satu lagi, Al-Ula sisa-sisa kota tua pra-Islam yang tersembunyi hingga ditemukan di tahun 2019. Kini jadi idaman baru para arkeolog karena membawa kisah kuno orang-orang Nabatean di Yordania. Selain wisata budaya, Islam dan pra-Islam, landscape Arab Saudi juga menawarkan panorama lain, seperti Pegunungan Al-Hada yang dilengkapi fasilitas hiburan. Lalu Moon Valley yang ada di pinggir kota Jeddah yang ada oasisnya. Laut Merah tempatnya para penyelam bisa melihat pemandangan bawah laut. Lalu Kawah Al-Wahba yang terletak di sebuah gurun yang berukuran hampir 1 mil dengan tebing setinggi 850 kaki ini terbentuk dari sisa aktivitas vulkanik. Dan tentunya masih banyak lagi. Dan meskipun kering, Arab Saudi di beberapa kawasan masih terlihat hijau. Bahkan wilayah semenanjung Arab ini menjadi habitat oryx, endemik yang sempat dinyatakan punah. Selain itu, hewan-hewan gurun juga berkeliaran di Arab Saudi, seperti kucing pasir, cheetah Asia, karakal, hyena, kijang gunung, serigala gurun, hyrax bebatuan, dan rubah fennec. Dan ya, terbilang gak ada hamparan sawah apalagi hutan tropis. Yang hidup di wilayah Arab Saudi adalah tanaman gurun seperti kaktus. Dan Arab Saudi adalah tempatnya kurma, wilayah penghasil kurma terbesar di dunia, berada di wilayah Qasim. Menariknya, di Jeddah ada klub malamnya juga loh, bernama White, dengan isi diskotik yang diklaim halal untuk dikonsumsi. Well, Arab Saudi kita sudah jelajahin, kini kita pulang dulu deh. Lain kali kita kembali ya, karena nggak cukup satu video untuk melihat secara sempurna Arab Saudi. Kita juga akan mengunjungi negara lainnya kok. Sampai jumpa dan salam!